Bak drama seorang pencuri kotak amal ini dikejar sejumlah pengemudi ojek hingga akhirnya tertangkap. Massa kemudian mengikat tubuh pelaku, lalu menghujaninya dengan bau mentah hingga babak belur. Anehnya, dalam aksi pencurian ini, pelaku mengendarai sebuah minibus tipe baru yang ikut dirusak oleh massa. Menurut salah satu saksi mata, pelaku tertangkap basah hendak menjebol sebuah kotak amal. Belum sampai membawa kabur uang, pelaku langsung dikejar oleh warga. Aksi maling kotak amal bermobil ini terjadi di Jalan Raya Jenggolo, Sidoarjo, Jawa Timur.